Sobat Foviewers, balik lagi sama aku Sita Forin. Di episode kali ini aku mau mereview soal salah satu produk kecantikan bibir, yaitu adalah cushion lip ya. Biasanya kan kalau untuk produk cushion itu kita mengenalnya BB cushion gitu ya, untuk sebagai complexion di makeup kita. Tapi kali ini ada cushion lip. Kalau kalian penasaran, simak sampai habis ya. Sobat Foviewers, produk apakah yang aku akan review kali ini? Cara ini dia Bio Aqua produknya. Di sini aku punya dua varian produk Bio Aqua Cushion Lip ya. Jadi ini adalah Love Soul Velvet Cushion Lip Glaze Pen. Di sini aku punya dua varian. Sebenarnya Bio Aqua itu menjual 6 varian, 6 warna dari si cushion lip ini, cuman aku 2 saja ya di sini. Yaitu nomor 01 dan juga nomor 04. Oke. Jadi siap-siap, kalian penasaran? Hanya tuh agak panjang ya. Bio Aqua Love Soul Velvet Air Cushion Lip Glaze Pen Moisturizer Lipstick Lip Gloss Long Lasting Waterproof Makeup. Jadi ini sebenarnya juga bisa dipakai untuk sebagai lip gloss. Karena ini bisa memoisturize bibir kita, melembabkan bibir kita juga ya, for viewers. Terus ini mereknya Bio Aqua. Ini sebenarnya katanya produknya termasuk lipstick ya. Lipstick tapi bentuknya unik, cushion gini ya. Ini bisa membuat kita cantik mempesona. Dengan 6 warna varian. Terus ini katanya tahan lama dan termasuk best seller juga di produk Bio Aqua-nya sendiri, dan ini super glossy. Oke. Di sini katanya salah satu produk pelembab juga, pelembab termasuk pewarna bibir yang bikin kita tuh jadi seksi, cantik dan halus. Oke. Ini teksturnya silky, lembut banget. Dan di sini ada 6 warna, yaitu coral powder, sunshine orange, red wine, rose purple, peach powder, and rose red. Okay. Ya, kalian bisa lihat di sini ya gambarnya. Untuk warna-warnanya di sini, kalau saya dapat yang nomor 01 dan juga 04. Warna-warnanya ya, for viewers, cantik-cantik kan warna-warnanya. Nih, kalau aku yang nomor 01 coral powder yang pertama, dan nomor 04 yang rose purple yang pink itu. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa digunakan untuk sebagai eyeshadow for viewers ya. Tipsnya juga untuk menggunakan si produk ini. Ini tuh sebenarnya di press ya, ditekan 15 sampai 20 kali sebelum penggunaan pertama di bagian atasnya. You can press how you need to control the amount to keep the lip gloss fresh and moisturizing. Ya, selanjutnya kalian bisa mengontrol lah ya seberapa banyak kalian akan menggunakan lip gloss ini untuk menyegarkan, untuk membuat bibir kalian tampak moisturized dan segar, fresh gitu ya. Ini method of application. Before creating supple lip gloss, first apply lip balm to strengthen the mouth lip moisture. Jadi sebelum menggunakan produk ini, lebih baik kalian mengaplikasikan lip balm ya. Ini aku udah pakai lip balm sebelumnya ya, untuk lebih menguatkan si warnanya katanya, lebih melembabkan juga katanya. Terus nomor step keduanya, press the appropriate amount of lip gloss gently applied to both sides by the middle of the lips. Oke, ini tekan si produknya ini, lip glossnya ini dengan jumlah yang kita inginkan ya, secukupnya aja. Kemudian dengan lembut aplikasikan untuk kedua sisi bibir kita, mulai dari tengah dulu kayak gitu ya. Jadi bisa kayak model-model Korea gitu ya bibirnya. Terus step yang ketiga, with their own sponge apply the desired makeup evenly. Oke. Kemudian pakai sponge-nya ini untuk kayak meratakan si produknya ya. Oke, aku akan coba aja langsung ya, viewers. Maaf banget kalau misalnya
bahasa Inggrisku terbatas. Tidak, kalau tidak ini tolong koreksi ya. Coba yang nomor 01. Jadi ini packagingnya seperti ini ya. Ini mirip banget sama kayak packaging maskara ya. Atau enggak mirip tampilan spidol gitu ya. Jadi kalau orang sekilas ini apa dari jauh, kalian pasti enggak akan mengira kalau ini adalah perona bibir gitu ya. Mungkin mikirnya spidol gitu, kayak gini kan. Tuh. Mirip banget spidol atau enggak pulpen. Aku akan buka. Ini belum aku pakai sama sekali ya. Jadi ini masih spongnya putih bersih kayak gini ya. Nah, jadi kita gunainnya itu ditekan dulu 15 sampai 20 kali katanya. Jadi awalnya tuh aku pikir diputer gitu ya, seperti aku pakai Maybelline concealer kan, diputer baru keluar produknya. Kalau ini tuh ditekan kayak gitu. Kita tekan 15 sampai 20 kali. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kali aku tekan, ternyata belum keluar juga. Oke, aku akan tekan lagi. 20 kedua aku tekan, belum keluar lagi. Oh, what's the matter with this pen? Oke. Okay. Ini muncul kemerah-merahan ya. Tuh. Aku akan tekan sebanyak-banyaknya sampai produknya keluar. Oke, udah keluar seperti ini. Jadi untuk 15 sampai 20 kali pencet itu ternyata tidak keluar, viewers. Harus lebih dari itu. Nah, ini produknya. Ini yang nomor 01. Oke. Di sini aku akan oleskan ke sini. Warnanya seperti ini. Kenapa warnanya kayak gini ya? Tidak sesuai dengan yang digambar. Coral powder harusnya kayak lebih ke pink coral gitu ya. Tapi kenapa ini warnanya seperti ini ya? Kayak kurang sesuai sama yang digambar gitu. Aku nggak tahu. Ini lebih ke orange pink ya. Malah lebih tua. Aku pikir tuh warnanya tuh lebih muda dari ini gitu. I don't know. Tapi ya sudahlah, kita coba aja ya. Aku akan coba di tengahnya dulu, tengah bibir aku dulu. Terus kita ratain pakai spongnya juga. Ini sebenarnya kalau mau dibuat ombre lips bisa aja pakai dua warna gitu ya. Ini warnanya seperti ini. Lumayan cantik sih. Oke. Ini ada, memang ada glossy-glossy-nya gitu ya. Klaimnya bener banget. Dia tuh super glossy, super moisturize. Dan aku gak tahu ini akan bertahan berapa lama. Tapi aku nanti akan coba untuk minum atau makan sesuatu ya. Biar tahu ini cepet hilang apa enggak warna lipstiknya. Terus di sini katanya juga bisa digunakan sebagai eyeshadow. Cuman aku udah pakai eyeshadow tadi ya, pakai eyeshadow palette aku. Tapi aku akan coba aja, penasaran demi kalian. Iya, ternyata kalau untuk dipakai eyeshadow juga bisa loh, for viewers. Warnanya lebih ke pink-pink gitu ya. Dipakai eyeshadow kalian bisa juga. Jadi ini multifungsi banget, bisa untuk eyeshadow, bisa untuk bibir, dan juga blush on. Ini aku mau pakai blush on sebagai blush on. Sini sedikit aja ya.
dan banyak-banyak takutnya menor. Okay, di sini kebetulan memang aku belum pakai blush on dan juga belum pakai lipstick tadi sebelum syuting. Okay, kalau untuk sebagai blush on ini okay lah warnanya ya. Warna-warna pinknya tuh terpancar ya. Sedikit lagi. Okay, sebagai blush on ini okay banget, aku suka. Untuk warna lipstiknya walaupun aku pikir tuh lebih mudah dari ini, tapi ternyata dipakai di bibir cantik juga. Okay lah ya. Walaupun tidak sesuai yang dibilang 15-20 kali pencet itu tidak bisa keluar, ternyata tidak keluar. Tapi kita harus pertama kali pencet ya olahraga dikit jari ya gitu. Tapi setelahnya nanti kalau mau dipakai setelahnya kita kayaknya nggak usah pencet berkali-kali lipat lagi gitu. Oke. Selanjutnya aku mau coba yang nomor berikutnya. Tapi aku mau hapus dulu ini ya. Oke, sudah aku hapus. Masih ada sisa-sisa sih. Ternyata sisa-sisa sedikit-sedikit dari produknya. Padahal aku udah pakai micellar water. Tapi aku akan lanjut aja ya untuk nyobain produk yang nomor 04. Ini nomor 04. Nomor 04 kebetulan udah aku coba kemarin ya karena penasaran banget. Jadi di sini aku akan langsung aja swatch. Di swatch ke sini. Ini warnanya lebih pink banget ya, pink seperti jaket saya ini. Tuh. Pinknya pink merona banget ya. Tapi aku akan pakai, siapa tahu cocok juga di aku. Aku akan pakai dulu di tengah. Tuh, jadi ini bisa banget untuk sebagai ombre lip ya. Jadi kalian bisa pakai warna lebih tua di tengah bibir kalian, di dalamnya. Terus di luarnya kalian bisa pakai warna yang lebih muda gitu ya. Untuk ombre lips ini bagus loh sebenarnya, kayak cewek Korea gitu. Tuh udah kayak ombre lips ya. Tapi di sini aku mau ratain aja ke semuanya ya, biar pengen tahu aja kalau dipakein merata warnanya gimana. Nah nih, lebih tua dari yang tadi ya. Ini pinknya pink cerah banget. Kalau kalian pede pakai lipstick yang pink, ini bisa sih kalian pakai. Cuman kalau aku sendiri pribadi kurang pede ya kalau pakai pinknya pink merona banget kayak gini. Ini kayaknya seksi banget nih. Pinknya pink seksi gitu. Jadi ini akan aku jadikan aja sebagai ombre lip aja. Jadi nanti aku akan paling pakainya di dalam bibir aja untuk warna pink merona ini ya, karena pinknya pink tua gitu, aku kurang pede jujur. Tapi kalau kalian suka, oke aja. Kalau di aku bagus nggak sih? Lanjut, aku mau pakai 04 ini sebagai eyeshadow aku juga. Ini warnanya kayaknya bakal lebih tua. Ya, ya lebih tua nih. Nah, kalau ini kan lebih muda, koral-koral gitu ya. Kalau ini yang pinknya tuh lebih tua gitu. Tapi, ya bener kalau aku nggak pede pakai lipstick warna pink ini, aku akan jadikan aja sebagai eyeshadow aku. Dan juga
Udah pakai di eyeshadow, pinknya bagus ya. Jadi kalau kalian misalnya salah beli warna lipstick gitu ya di online, biasanya kalian suka kadang, aduh ternyata nggak sesuai nih gitu ya, seperti yang digambar atau nggak cocok, nggak pede gitu dipakai di bibir kalian, kalian bisa gunain aja sebagai eyeshadow kalian atau sebagai blush on, kan cocok. Kok warnanya jadi hampir sama ya kayak yang ini ya. Cuman kalau yang ini lebih muda sih kalau yang tadi ya. Kalau yang nomor 04 ini aku nggak berani pakai terlalu banyak karena warnanya tuh tua banget gitu. Kalau yang warna 01 ini kan tadi aku pakainya agak banyakan ya karena warnanya lebih muda gitu. Jadi kalau untuk dijadikan eyeshadow, blush on dan lipstick aku setuju banget, aku suka banget sama Bio Aqua cushion ini, cushion lip ini. Terus selain itu harganya juga murah meriah banget. Jadi kalau kalian pengen tahu harganya, harganya itu saat ini cuman sekitar 29 ribuan aja gitu ya. Tapi ini bisa juga mungkin berbeda di toko online shop gitu, mungkin bisa beda-beda harganya. Dan ini packagingnya aku suka karena ini unik, beda dari yang lain, dari lipstick dan juga lip cream yang aku punya. Dan aku termasuk rekomendasikan buat kalian untuk yang cari lipstick unik gitu ya, pakai ini 3-in-1, bisa jadi eyeshadow, blush on dan juga lipstick kalian. Tuh, glossy banget kan, moisturize banget ini, iya bener. Kalau untuk long lastingnya aku belum tahu, cuman nanti aku paling akan update ya di kolom komentar di bawah aja ya gitu for viewers. Dan ya segini aja dulu review dari aku mengenai Bio Aqua lip cushion ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa please kebaikan kalian untuk like video ini. Yang belum subscribe, subscribe, tombol merah jangan sampai lolos, alias tombol subscribe. Loncengnya dinyalakan supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. And have a nice day, salam beauty and healthy. Kula nuwun, dadah. Ini termasuk sedikit transfer ya for viewers, tapi transfernya sedikit. Tuh, aku pikir tuh transfernya tuh bakal tebel gitu, ternyata ini cuman sedikit aja sih. Aku yakin ini bakal tahan lama.